Alhamdulillah. Dan guys, Raja saya udah buka. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih bersama kita, tentunya kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar yang pastinya akan selalu kalian tunggu dan membuat penasaran. Apalagi kabar yang satu ini, yang mana kita tahu bahwa Bilar dan Lesti seringkali mendapatkan cemooh ataupun sampai ada yang nekat tak pinter bersosial media hingga akhirnya mendiskreditkan mereka berdua. Ya, sang manajer Rizky Bilar Dery, walaupun dia terlihat sangat sesuit, sangat romantis, sangat perhatian, dan juga ya lihat aja guys, gimana? Luar biasa bukan? Tapi juga dia bisa marah demi melindungi couple cute kita ini, yakni Lesti dan Bilar. Apalagi ada yang sampai berani menyakiti hati mereka di sosial media dan berujar tak pantas. Makanya Dery pun akhirnya langsung sekakmat dan memproses mereka secara hukum. Hal itu terlihat dari unggahan IGS Dery beberapa waktu lalu. Ya, chatnya dengan Om Fernando Polres yang langsung disampaikan di IGS Dery ini adalah sebagai pelajaran untuk kita berhati-hati dalam bersosmed. Lu gak usah penghalan isu atas video yang heboh kemarin yang disimpati fan lewat IGS Valdi dan Dery juga kau. Tenang, Anda bakal saya cari, udah gua cek link IG lo. Pencemaran nama baik. Cile, padahal kamu hanya takut kehilangan fan, makanya nyari simpati fan lagi lewat IGS Valdi dan Dery. Dan ternyata Om Bilar kesel banget. Satu ini aja gas Om, lacak, emosi deh, kata si Dery lewat chat tersebut. Dan si Om Polres tersebut juga menyampaikan siap, katanya guys. Makasih Om, kata si Dery. Udah berulang kali gue bilang stop kali ini ke 5 orang dan gak akan gue kasih ampun biar lu semua bisa gunain sosmed yang bener. Thank you Om, kata si Dery dengan menandai Fernando Pasaribu 91 dan Rizky Bilar tentunya. Hal ini adalah pelajaran bagi kita dan tentunya bagi pihak Dery, yakni Lesti dan Bilar. Ya, harapan mereka, mereka juga ingin merasakan ketenangan. Silahkan kalian mengkritik, tapi harus cerdas dan tidak mendiskreditkan. Silahkan memberikan masukan, asalkan itu demi kebaikan, bukan untuk menjelek-jelekkan. Jadi hal ini pelajaran bagi kita semua, tak hanya pada Leslar, tapi sama siapa saja. Karena tentunya kita harus pintar-pintar bersosial media, mana yang harus disampaikan dengan bijaksana dan mana yang harusnya kita barbar. Tentu saja hal itu dikembalikan kepada kita semua. Kita tunggu bagaimana kisah selanjutnya. Tetapi paling tidak hal ini adalah bentuk empati, simpati, serta tanggung jawab dari seorang manajer atas couple
kita, couple kita ini, Lesti dan Bilar, yang memang kita tahu tak sedikit yang suka pada mereka, tapi tak sedikit pula yang berusaha mendiskreditkan mereka berdua. Tapi bagi kita, marilah kita dalam bersosial media, kita belajar untuk selalu menghormati orang lain, menyampaikan segala sesuatu di sosial media dengan hati-hati dan bijaksana. Tentu saja jangan berlebihan, karena kita bukan mereka. Kita tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi marilah sekadang kita balik, bagaimana kalau kita menjadi diri mereka, atau kalian menjadi diri mereka. Ya, akhirnya kita akan mengerti apa yang mereka rasakan. Tentunya mereka juga, Lesti dan Bilar, tidak ingin seperti robot mengikuti sesuatu yang di luar naluriah mereka. Namun tetap kita kawal sampai halal. Kita doakan hal yang terbaik bagi mereka berdua, tentunya bagi pasangan couple cute kita. Semoga Lesti dan Bilar bisa melangkah ke jenjang selanjutnya, menikah. Itu harapan kita semua. Dan apa yang disampaikan oleh Dery ini adalah peringatan kepada kita, kepada semua, untuk berhati-hati dalam bersosial media, apalagi sampai mendiskreditkan orang lain, karena hal tersebut bisa-bisa menjadi sebuah pencemaran nama baik. Itu saja kabar terbaru, terupdate tentang perkembangan kisah cinta Rizky Billar, yang tentunya tak selalu mulus. Ada yang mendukung, ada juga yang berusaha menjatuhkan mereka. Namun apapun yang terjadi, kita harusnya selalu mendoakan couple cute kita ini, Lesti dan Bilar, semoga aja dimudahkan jalannya menuju hari berbahagia, hari pernikahan mereka itu tentunya, guys. Karena kita tahu bahwa Lesti dan Bilar insya Allah akan menikah di tahun ini. Semoga tidak ada aral melintang. Semoga kebaikan bagi mereka berdua dan bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.